Nah, ini guys, suasananya di Bandung. Mudah-mudahan diberikan pelajaran ya guys, doakan mudah-mudahan Kak Irin menang. Halo, ini Kak Irin guys. Oh, hebat. Ketemu lagi sama Kak Irin. Hari ini aku lagi di Bandung nih. Sekarang aku mau tes venue karena besok mau lomba. Yeay, nah ini kita udah sampai di Bandung guys tadi malam. Hai Kirana. Kirana. Oh iya, tadi pagi Kirana masih sakit matanya. Cepat sembuh ya sayang. Nah, karena hari ini kita mau lomba, besok mau lomba ya Kai. Sekarang mau tes venue dulu guys di gedung Seskoat Bandung. Semangat ya Kak Irin. Tos dulu. Jangan lupa berdoa. Oke deh, ini kita udah siap-siap. Iya, nanti Samantha enggak tahu deh, mama belum telepon mamahnya. Nanti kita cari Samantha ya. Semoga aja Samantha juga ikut tes venue, oke? Sama Gempi. Iya. Nah, kalau gitu ini guys udah di bawah. Nah, kita mau turun ke bawah guys, nyamperin Bapak. Tadi lagi ambil mobil dulu di Pak Satpamnya. Apa sayang? Nanti kemarin baru aja sendalnya dicuci, sendalnya udah kotor. Oke, udah siap Kak Irin? Udah. Ya, let's go. Kita turun ya guys. Ya, ini kita di lantai 2 guys, jadi harus turun tangga deh. Turun satu lantai. Hati-hati Kirana. Ada apa, Kai? Wah, ternyata Kak Irin lihat. Jajan. Wow. Ada kantin di sini. Ya, nanti ya. Yuk, kita berangkat. Here we go. Halo guys, ini kita udah di jalan. Kita udah masuk kompleknya Seskoat. Itu ternyata hotelnya Kak Irin itu di depannya persis ya, Pak ya. Jadi kita tinggal lewat kompleknya. Nyampe deh. Tuh. Cuma pulang enggak? Udah pulang ya. Cuma nggak tahu ya, kita boleh kesana. Kayaknya di hotel kita ada kolam renangnya juga kok, mama lihat semalam. Wow. Nih guys, kompleks Seskoat di Bandung tuh. Oke, kalau gitu kita lanjutin perjalanan lagi. Oke, kita udah sampai nih guys di gedung Seskoat tuh, lapangannya sebelah sana, tempat lombanya sebelah sana. Oke, langsung aja kita ke dalam untuk test venue karena tadi udah ketemu beberapa teman kairin dari Jogja ya. Hari ini Jogja kebagian test venue jam 14.00 sampai jam 15.00. Jadi kita harus gercep ya guys, karena ini udah jam 2 lebih. Oh, sana, sana. Kalau sini kayaknya bisa ya. Suasananya. Wah, ini rombongan dari Jogja ini. Halo, Tante. Guys, kecil ikut. Nah, ini guys, suasananya di Bandung. Seskoat. Wah, ada Gayatri ini sama ya. Sampai jam berapa kamu, guys? Oh, enggak tahu. Guys, ini suasana tes venue di gedung Seskoat. Nah, sebelah sini itu klasik slalom. Terus sebelah sana itu, nah sebelah sana itu speed slalom guys. Nah, mama tuh baru tahu guys, dikasih tahu teman mama barusan, katanya itu pesertanya di sini sampai 800 loh. Oh my god, banyak banget ya Allah, sudah. Tapi target mama ini sih Kak Irin mainnya enjoy aja, happy dan lancar semuanya. Enggak jatuh enggak apa, bismillah ya, doain Kak Irin tuh, Kak Irin lagi kesini. Nah guys, kita lihat Kak Irin ya lagi latihan pemanasan tes venue. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya guys, doakan mudah-mudahan Kak Irin menang. Jadi di sini
lantainya agak sedikit kasar karena ini adalah arena untuk lapangan tenis. Nah, tuh ada yang jatuh tuh. Nah, nanti kita lihat ya Kairin seperti apa, mudah-mudahan bisa. Lanjut lagi tes venue yang kedua, yaitu speed slalom. Itu Kairin lagi antri di tengah sama Gayatri itu, ya kan? Nah, pakai baju oranye. Terus banyak juga skater-skater dari klub lain, guys. Nah, lagi Kairin nih, kita lihat ya. Gak berani masuk. Nah, guys, kita lihat Kairin mau coba tes venue. Itu untuk venue speed slalomnya di sini seperti ini. Nah itu Kairin udah jalan ya, kita lihat. Wah, bismillah, mudah-mudahan masih ada crown yang tertabur. Gak apa-apa, tetap semangat ya kak. Oh yeah. Oke, sini sebentar lagi Kairin akan coba tes venue speed slalom nih Kairin, guys. Oh hebat, halo Kairin, dadah. Ayo Kai. Nih nyemil. Aduh mama batuk. Nyemil apa deh? Rumput laut, kakak juga ya. Bisa latihan lagi sebentar ya, terus udah ya. Oke? Okay? Nih guys, masih pada latihan tuh. Kalau guys, aku udah selesai tesnya sama makan nih. Sekarang aku udah sampai hotel. Wah, udah sampai hotel. Mama mana kakak kelihatan? Wah, ternyata di sini. Hai guys, udah selesai tes menu. Terima kasih ya. Sudah nonton YouTube Kairin. Hari ini capek banget sih, kita mau istirahat di hotel karena besok subuh-subuh guys, jam 5 kita sudah OTW di lokasi.
semoga semuanya lancar. Ikutin ya guys, kira-kira gimana suasana lombanya besok, 800 peserta guys, bayangin. Kira-kira gimana keseruannya, suasana lombanya, terus Kak Irin juga lombanya gimana? Ikutin terus ya guys, vlog Kak Irin di Bandung.